Situs penyedia data transfer dan nilai jual pemain, merilis pemain-pemain dengan nilai transfer termahal milik klub Persib Bandung. Ternyata tidak hanya penggawa asing, beberapa di antaranya adalah pemain lokal. Yang membanggakan, dari 6 pemain termahal Maung Bandung ada pemain asal Sumatera Utara. Ia adalah Gozali Muharam Siregar. Baru memperpanjang kontrak dengan Persib pada pertengahan Januari 2019, kini ia pun menempati peringkat 6 pemain termahal. Gozali Siregar memiliki nilai transfer yang sama dengan Febri Haryadi, yakni 175.000 euro atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Pemain yang juga berposisi sebagai winger itu bergabung dengan Persib Bandung pada Februari 2018. Lahir di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. Gozali Muharam Siregar lahir dari perkampungan di Sumatera Utara. Tempat kelahirannya adalah Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Ayahnya bernama Syafarudin Siregar sedangkan ibunya bernama Waniyati. Namun, kini ia dan keluarganya tidak lagi tinggal di Dolok Sanggul, melainkan sudah pindah ke Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Lulusan Akademi Produta. Sejak kecil, Gozali sudah merantau ke Medan dan Jakarta untuk mendulang ilmu sepak bola. Ia memulai belajar dari sekolah sepak bola SSB Bina Persada tahun 2005. Setahun berikutnya ia masuk seleksi pemain PSSI dari Sumut. Tahun 2007 ia pun masuk skuad timnas U16. Namun sayang, karena regulasi, Produta gagal berlaga di Liga Premier dan tetap di divisi utama. Hingga 2015, Gozo tetap membela Produta. Diego Maradona adalah idola. Walau tinggi badan hanya sekitar 160 cm, tapi jangan anggap remeh dirinya sebab di lapangan hijau ia punya akselerasi yang tinggi dan kemampuan crossing yang bagus. Terkait pemain idola, Gozali sendiri mengaku ngefans berat dengan pemain legendaris yang bertubuh mini dan gempal yakni, si tangan Tuhan, dari Argentina, Diego Maradona. Tak heran permainan Gozali mirip dengan idolanya tersebut, tampil ngotot, berani melewati lawan, dan punya tendangan keras. Pelita Bandung Raya jadi klub Liga 1 pertama Gozali. Setelah mati-matian berjuang membawa Produta FC naik ke Liga 1, namun kandas, akhirnya Gozali dan sejumlah pemain Produta FC hijrah. Gozali memilih pindah ke Pelita Bandung Raya bersama sahabatnya di Produta, Rahmat Hidayat yang kini di Bayangkara FC. Ini adalah klub Liga 1 pertamanya pada tahun 2015. Setahun membela Persegres. Setahun berikutnya, Gozali ke Persegres Gresik United yang kala itu juga berada di kasta di Liga 1. Di sini ia juga bersama sejumlah ex-Produta FC. Di antaranya adalah Doni Fernando Siregar, Agus Nova, Romi Agustiawan, dan Arsyad Yusgiantoro. Ada pula nama Riko Simanjutak, sekarang Persija Jakarta, dan Bima Sakti dalam skuad Persegres kala itu. Mengikuti trial di Persib. Pada jeda kompetisi, Gozali pun mengikuti trial di Persib Bandung. Setelah beberapa minggu mengikuti trial, akhirnya ia dikontrak manajemen Maung Bandung. Semula ia selalu bermain dari bangku cadangan, namun Gozali selalu mampu menunjukkan kualitasnya saat dimainkan dari bangku cadangan. Tak jarang ia mencetak gol pada laga-laga penting. Pemain termahal PSMS Medan. Gozali Siregar, pemain baru PSMS Medan saat itu menjadi salah satu pemain termahal di Liga 2 untuk musim 2021-2022. PSMS Medan mengeluarkan dana besar kepada Persib Bandung agar bisa membawa Gozali Siregar kembali ke Medan. Gozali Siregar memutuskan menerima tawaran PSMS Medan untuk bermain di Liga 2. Pemain laris. Gozali Siregar resmi berpisah dengan klubnya PSMS Medan. Kabar perpisahan itu disampaikan langsung oleh sang pemain di akun media sosial pribadinya pada Kamis tanggal 12, bulan Mei tahun 2022 malam. Kabar perginya Gozali dari Ayam Kinantan, menimbulkan tanda tanya. Kemana pemain berusia 29 tahun itu akan melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola? Bobotoh justru merayu pemain sayap itu untuk kembali memperkuat Persib. Selain dirumorkan bakal bergabung dengan Persib, Gozali juga ramai diisukan akan direkrut Persita Tangerang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam.